Hujan deras dan angin kencang yang menerjang wilayah Tulungagung, merusak puluhan bangunan di 8 kecamatan, termasuk tempat wisata, pada Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024. Kabid Kedaruratan dan Logistik, Gilang Zelakusuma, menyatakan bahwa 8 kecamatan yang terdampak adalah Kalidawir, Rejotangan, Pucang Laban, Sumber Gempol, Boyolangu, Gondang, Tulungagung, dan Kedungwaru. Menurutnya, lebih dari 20 bangunan rusak, termasuk tempat wisata Asia Eropa Park di Kecamatan Rejotangan. Bencana ini juga memporak-porandakan baliho kampanye milik Kalek di sejumlah ruas jalan. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD masih melakukan pendataan dampak kerusakan bersama instansi terkait. Tidak ada laporan warga terdampak akibat bencana ini. Di Trenggalek, pohon tumbang dan dahan patah akibat hujan angin menghalangi akses jalan. Peristiwa tersebut terjadi di RT 02 RW 01 Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek. Sejumlah petugas bersama warga setempat langsung membersihkan material pohon dan ranting yang menutup jalan tersebut. BPBD Kota Blitar juga mengevakuasi mobil pikap yang tertimpa pohon tumbang di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar, akibat angin kencang. BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Masyarakat dan instansi terkait dihimbau agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang hingga sepekan ke depan. Di Jawa Tengah, pasar rakyat di kawasan Tirtonadi porak-poranda usai hujan disertai angin kencang menerjang kota Solo pada Rabu sore. Kencangnya angin membuat 12 titik pohon tumbang di daerah Solo dan sekitarnya. Pohon tumbang juga memutus kabel listrik dan membuat aliran listrik di sejumlah wilayah kota Solo padam. Puluhan relawan dan petugas dinas terkait langsung melakukan evakuasi pohon tumbang di kota Solo. Kemudian di wilayah lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan bahwa hujan lebat disertai angin kencang pada Rabu telah menyebabkan 22 kejadian pohon tumbang. Kejadian tersebut terjadi di 11 kecamatan wilayah Kabupaten Bantul, akibatnya sejumlah akses jalan ditutup, gangguan jaringan listrik, kerusakan rumah, kendaraan, dan satu kejadian bangunan roboh. Sejumlah petugas BPBD Bantul bersama instansi terkait dan juga warga setempat telah berada di sejumlah lokasi untuk melakukan penanganan.